Alhamdulillah, ini hasil sawit yang udah kami kasih power nutrisi dan granul. Ini udah 2 kali pengaplikasian. Tuh, bijinya mentul-mentul. Padahal ini buah pasir, tapi hasilnya lumayan. Alhamdulillah. Media. Warnanya pun lebih mengkilat. Tuh, hasilnya joss. Luar biasa pokoknya. Alhamdulillah. Matangnya juga sama ya warnanya. Ini baru wow. Jadi ini pemakaian NASA 0,5 kilo per tahunnya sudah aplikasi 2 kali. ...2017 0,5 kilo, 2018 0,5 kilo. Ini akan disusul 2019 lagi. Kita lihat. Ini jenisnya apa, Pak Eko? Nigeria Skin, Pak. Nigeria Skin atau Skin? Jadi papanya dari Nigeria. Luar biasa. Ini juga membuka ya, Pak ya? Ini ya, lebahnya membuka, buahnya keliling. Ini potensi produksinya luar biasa. Kalau kita menggunakan rumus cepat menghitung buah kelapa sawit, misalnya dari satu sisi, ini ada 7, biasanya 2 kalinya, ada 14 TBS. Kalau misalkan 1 TBS ini dengan performa seperti ini, bisa menghasilkan paling tidak 10 kilo, berarti ada 14 ya. 140. 140 kilo per semester. 140 kilo per semester. Kalau 2 kalinya berarti ada 280 per tahun. Per tahun per tanaman. Per tanaman. Kalau kita anggap ada 100 tanamannya seperti ini, berarti ada bisa menghasilkan 28 ton per tahun. 28 ton per tahun ya. Dengan asumsi hanya 100 pohon, padahal 1 hektar itu bisa mencapai 136 pohon per hektar. Dengan usia yang masih TM3. Ini masuk TM3, ini luar biasa. Jadi potensinya luar biasa. Kalau hanya satu pohon saja seperti ini, berarti ada 28 ton potensinya. Tapi kalau 120, bisa kita hitung, bisa diangkat 32 sampai 34 ton per hektar per tahun.